Kau siapa? Astagfirullahaladzim. Aku Eddie, anak ayah. Suhailah, mirip dengan aku. Iyalah, anak ayah. Makunya mirip. Auk, ya? Ni kau ngapa benda macam orang bodoh nak? Tak aduh dia. Ya. Aku akan aju dengan orang ni. Apa pun yang aku buat, tak pernah betul di mata dia. Padahal, aku buat tu hal yang positif. Itulah kau. Engkau jangan dengar cakap orang nak. Tak bisa awak menutup mulut orang tu dengan kedua tangan awak ni tu. Jangan pedulikan apa orang fikir tentang awak. Kita ni nak, hidup pasti ada orang yang ingin tengok kita gagal. Kena apa? Orang tu tak bisa berbuat macam awak. Nak, jangan kau ambil hati apa yang orang cakap tentang awak. Kadang manusia punya mulut, tapi belum tentu punya otak. Kena, apapun yang kita buat, kalau dia dah benci awak, sehebat apapun, sebaik apapun kelakuan awak, pasti buruk di mata dia. Tapi, bagi orang yang syukur dengan awak ni, syukur apa adanya dengan awak ni, berbuat sikit aja orang dah syukur dengan awak nak. Ingat nak, semua orang berhak komentar, memberi masukan, dan bercakap apapun tentang awak ni. Dan kita juga berhak menerima dan tidak menerima komentar orang itu. Jadi, jangan kita masuk ke hati. Allah tu menengok apa yang kita buat nak. Sebab orang menilai kita dengan pemahaman dan kepentingan yang berbeza-beza nak. Macam itulah hidup ini. Lebih baik kita dibenci kerana kita jadi diri sendiri daripada dipuji tapi selalu menjadi orang lain. Hei, engkau ni mengangguk-ngangguk aja. Engkau faham tak apa cakap ayah? Ha? Apa nak? Aku tak faham apa ayah cakap. Memang benak anak aku seorang.